Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi dengan saya. Oke, sahabat semua, hari ini saya dekat dapur dan alhamdulillahnya hujan, jadi taklah panas sangat dekat dapur ni. Kedua, ini saya bukan nak masak ya. Kejap. Jadi hari ini saya nak basuh dapur sikit. Bukan semua, kat sini je saya nak basuh sikit bagi nampak bersih. Tapi sebelum tu saya kena pindahkan dulu. Alamak, alamak, tak muat. Jadi sebelum saya basuh semua ni, saya nak ketepikan dulu. Ni perbumbuan, letak kat sini je dulu. Ni bunga. Bunga saya dah tak berapa cantik dah. Bunga sekarang hati-hati, letak tepi dulu. Sekarang yang dekat sini pula. Saya mula dari sebelah sini. Nah, baru nampak cantik. Dah bersih. Okey, sekarang saya nak susun balik apa yang patut saya susun lagi dekat sini. Tapi tengok macam kosong macam ni, cantik kan? Okey, sahabat semua. By the way, tadi saya dah record panjang lebar ya. Adik yang kemas-kemas, rupanya tak terrecord sebab memori handphone saya penuh. Ya. Yeah. Dan ini saya dah nak mula masak. Hari ini saya masak simple-simple je. Nah, ini ada ayam. Nanti saya nak masak pakai air fryer je. Dan ini ada sayur toge dan kacang panjang. Nanti saya masak kuah-kuah gitu je. Ini saya nak buat sambal belacan, makan dengan ayam. Okey, untuk ayam tu saya nak tumbuk 2 biji bawang putih. Kat sini ada Nabil, dia dah bangun tidur. Saya belum siap masak lagi. Ni saya nak letak garam, serbuk kunyit. Ini simple aja. Kaldu ayam. Saya nak letak lada putih. Nabil, jangan main air, nanti licin. Serbuk kari nak letak tak ya? Tak yalah. Dan ini bawang putih yang saya tumbuk tadi. Dia kecil ni ada je dia. Ni biar sekejap baru saya masukkan dalam air fryer. Biar menyerap. Okey sahabat semua. Lanjut lagi ni saya nak goreng cili. Kenapa saya masak ayam pakai air fryer? Sebab minyak goreng saya habis. Saya terlupa nak beli. Ini dapat untuk goreng cili je sikit. Ni saya nak pakai belacan sikit. Walaupun saya tak boleh makan belacan. Boleh lah ya sikit-sikit. Rasa. Tak banyak pun, tak sikit je. Nak goreng sekali. Ui, bau dia sedap. Okey. Ini belacan Mak Long Tanjung. Belacan Melaka. Okey, ini semua cili, tomato dan bawang dah saya basuh. Tinggal masukkan je. Ni kena tutup sebab dia merecing. Aduh. Okey, next saya nak potong ni. Potong bawang untuk masak sayur. Ya? Ya? Adik nonton je lah. Pergi sana. Ajak saya tengok TV pula. Kenapa? Okey, sekejap ya. Sekejap Mama masak, okey? Sekejap.
Panas. Udah bau deh belacan. Sedap. Oke sahabat semua, ini saya nak rebus air untuk masak togi dan kacang panjang. Kejap. Nabil dia sendiri ke depan, abang dia tidur. Nabil. Oke. Kenapa? Adik main handphone ayah. Tengok. Oh, adik main handphone ayah. Kenapa? Ini dia habis makan mangga ni. Wih, sedihnya. Aduh, dia kat depan nangis pula sorang-sorang. Okeylah sahabat semua, ini saya nak cepat-cepat je. Ayam ni dah saya nak masukkan dalam air fryer ni. Kejap. Ini saya masak sikit je. Ini pun macam banyak sangat. Okey. Sebenarnya dah lama saya tak guna ni. Dekat mana ya? 200. Kita try chicken. 20 minit. Okey. Yee, Nabil. Dia main handphone ayah dia. Okey, sahabat semuanya, air dah mendidih. Masukkan toge dengan kacang panjang. Ini semua dah saya basuh ya. Saya nak masukkan kaldu ayam dan garam. Kejap. Jadi sayur saya ni tak pakai cili. Jadi budak-budak ni boleh makan sayur. Kuah dia lah. Simple saja. Okey, next saya nak tumbuk sambal belacan. Nah, ni tadi cili dia dah masak cantik. Sambal belacan ni letak garam sikit. Tak tahu belacan dia masin ke tidak. Lepas tu letak ajinomoto sikit. Ni merecik ni sebab ada tomato kan. Seram. Okey sahabat semua, sambal belacan saya dah siap. By the way, ni saya tak tahu rasa dia apa. Saya tak rasa lagi ni. InsyaAllah sedap lah ya. Adik buat apa tu? Ni sayur pun dah masak tadi. Sambal belacan dah siap. Tinggal tunggu ayam je. Nasi pun dah masak. Tunggu suami saya balik dari solat Jumaat. Boleh makan. Okey sahabat semua, ayam saya dah masak. Ada nak tengok tak? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak cantik masak. Ya, kejap. Ya. Okey, inilah hasil ayam air fryer saya. Sambal belacan dan sayur. Alhamdulillah. Okeylah sahabat semua, terima kasih ya dah tengok video saya dan maaf lah ya video hari ini agak drama si Nabil. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.